Satu lagi situs bersejarah di Kota Banjar. Namanya Situs Singa Perbangsa. Lokasinya di Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Menurut informasi dan beberapa sumber, singa perbangsa yang dimakamkan di Kota Banjar merupakan ayahanda dari singa perbangsa Bupati Karawang yang pertama. Dari jalan raya menuju situs, jaraknya hanya 50 meter. Dari jalan raya naik tangga yang sudah tersusun tapi sudah banyak rumputnya. Ini jalur menuju situs Singa Perbangsa. Nah, di atas sana merupakan makam Singa Perbangsa. Di belakang saya merupakan situs bersejarah di Kota Banjar. Namanya Situs Singa Perbangsa. Menurut kisah, singa perbangsa akan menuju ke Kerajaan Mataram untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi singa perbangsa terlebih dahulu singgah di kampung halamannya. Di kampung halamannya inilah singa perbangsa meninggal dunia dan dimakamkan di kampung halamannya, yaitu di Bukit Bapakan yang sekarang Kota Banjar. Jalan yang
yang tadi saya lewati menuju situs Singa Perbangsa. Tidak jauh dari jalan utama Banjar Majenang. Singa Perbangsa lebih dikenal dengan ikonnya Karawang. Terus apa hubungannya Singa Perbangsa yang di sini dengan yang di Karawang? Saya baca situsnya di beberapa web, memang ada hubungannya. Jika Anda penasaran, silakan buka sendiri ya. Soalnya itu panjang sekali. Yang jelas, situs Singa Perbangsa merupakan situs bersejarah. Jika Anda berminat, silakan datang sendiri. Lokasinya di Desa Karang Paninggal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Tidak jauh dari kantor Wali Kota Banjar. Adanya di sebelah barat kurang lebih 1 km. Sebenarnya ini merupakan situs bersejarah. Tapi entah mengapa tempatnya seperti tidak terurus dan tidak terawat. Dan kemungkinan besar juga masyarakat banyak yang tidak tahu kalau di Banjar itu ada situs bersejarah, yaitu situs Singa Perbangsa.